Pemirsa, hujan deras sejak Minggu sore membuat tebing setinggi lebih dari 7 meter longsor dan menutup jalur kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta. Akibatnya 12 perjalanan kereta api dialihkan melalui jalur utara. Tebing yang longsor ini terjadi di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Dua jalur kereta api dari Jakarta tujuan Yogyakarta tertutup longsor di kedua sisi. Saat ini alat berat telah dikerahkan di lokasi longsor untuk menyingkirkan material tanah. Petugas memprediksi pembersihan material longsor bisa selesai pada sore nanti. Ini ada 12 perjalanan kereta api yang dialihkan ke lintas utara. Estimasi kita targetkan bisa selesai pada pukul 15.00, namun akan kita update lagi perkembangannya seperti apa penanganannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.